بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف حفظه الله الباب الاول معرفه الصيام الصيام لغه بمعنى الامساك قال الله تعالى فاما تعين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلا نكلم اليوم انسيا وشاء الامساك ان من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس قال الله تعالى احل لكم ليله الصيام الرفعه الى نسائكم هن لباس لكم وعنكم لباس لهن

maka ini makna dari ayat yang bisa kita jadikan sebagai wajah pendalilan. Kalau al-muallif rahimahullah, wa thaniyah husulu ajrin kabir maka perkara yang kedua dari keutamaan di dunia. Maka tadi menjadi orang yang bertakwa keutamaan di dunia. Kenapa? Menjadi keutamaan di dunia tidak dijadikan keutamaan di hari akhirah? Karena ingin menjadi orang yang bertakwa ya di dunia. Kalau di hari akhirah sudah tidak ada lagi ingin jadi takwa. Di hari akhirah dimasukkan kepada surga balasan dari ketakwaan di dunia. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa raduan. Dalika liman khasiya rabbahu. Maka ini adalah balasan dari rasa takut kamu dulu kepada Allah. Maka di dalam ayat yang kami bacakan tadi pendalilan bahwa di hari akhirah adalah jaza jaza uhum balasan bagi mereka tidak ada permasalahan di akhirah menjadi bertakwa bukan tempat ibadah kita hidup di dunia sekarang adalah darul ibadah mana dalilnya wa ma jinna wal insa illa tidaklah dijadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah di mana di dunia maka dunia ini daru mamar wa zawal wal imtihan. Tempat imtihan juga. Allah berfirman liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka kami menjadikan dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tempat ujian. Mana di antara kalian yang bertakwa dan tidak bertakwa? Sehingga dijadikan oleh penulis min asbabi taqwa ay min fadaili dunya laisa fil akhirah wal amru thani au al fadilah asaniyah husulu ajrin kabir ay al fadilah asaniyah lis saim sayahsulu ajran adiman min indillah maka yang kedua akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Jalla wa Ala beristidlal di sini muallif dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah Qala Al Imamul Bukhari rahimahullah haddatsani Abdullah ibn Muhammad haddatsana Hisham akhbarana Ma'mar ma ani Zuhri ani Ibnul Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu

Al-akhbar as sahihah Fi Fadha Jika saya katakan Disebutkan di maten Dan seterusnya yang diinginkan Al-akhbar as sahihah Fi Fadha itu maten Karena yang kita baca sekarang adalah Syarah Yang judulnya Kasfulitham Syarah Al-akhbar as sahihah fi fadha'il siyam Kasful lisam maka berkata qala al muallif qala imam bukhari rahimahullahu taala di sini penulis menukil hadis dari sahih al bukhari dan al bukhari huwa al imam siapa nama bukhari al bukhari ada naksan siapa fatah kum Siapa? Al-Bukhari namanya Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ngantuk Yalah jawab terus lari Man Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Ijri lari maka Al-Bukhari barakallahu fikum Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari dan Al-Bukhari sekarang termasuk dari negeri Balkan negeri Rusia dari Uni Soviet dulu maka Al-Bukhari dari Ajam bukan dari Arab seperti kita maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor pada kami 5472 dan di sahih muslim juga nomor 1944 Qala al bukhari rahimahullahu taala Abdullah ibnu Muhammad maka kalian telah mendapatkan matan dari kami tulis sarah-sarah dan taklikotnya di atasnya maka lebih baik ditulis di daftar Haddasani Abdullah ibnu Muhammad Huwa Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ja'far al-Ju'fi Dan al-Ju'fi masih qabilah dari al-Bukhari maka gurunya Imam Al Bukhari di sini Abdullah bin Muhammad Al Jufi Abu Ja'far Al Bukhari yang mana makruf dengan lakob Al Musnadi Gurunya Imam Al-Bukhari Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi Al-Ju'fi maka asyafi tabaqah al asirah dia hidup di tobakoh yang ke-10 berarti tobakoh yang ke-10 apa min kibar al-akhidin an tabi' al-itba' au an itba' at-tabiin maka dia adalah rawi yang di tobakoh ke-10 ...kebanyakan gurunya Imam Al-Bukhari... ...yang mana mereka... ...kelompok yang paling besar yang mengambil dari kelompok... ...Tobakoh yang ketujuh dari Itba At-Tabi'in. Maka Tobakoh yang ke-10... ...kelompok terbesar yang mengambil dari... ...Tobakoh yang ketujuh Al-Itba At-Tabi'in. Walam yalko bitabi'in. Dan mereka tidak pernah melihat dan bertemu dengan para tabiin, guru-guru mereka, itba tabiin semuanya. Dan contohnya dari para tabaqah ke-10 ini kebanyakan gurunya Imam Al-Bukhari seperti Abu Yaman Al-Hakam Ibnu Nafi' dan Affan Ibnu Muslim, Abu Utsman as dan Musaddad Ibnu Musarhad Ibnu Musarbal Ibnu Mustaurad Al-Asadi dan Ahmad Ibnu Hambal dan Ubaidillah ibni Sa'id alias Kuri dan Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Ar'arah dan Ubaidillah ibnu Umar ibnu Maisarah dan Muhammad ibnu Humaid ibnu Hayyan Ar-Razi dan Amr ibni Abi Salamah dan Ali ibni al madini dan yang lainnya. Maka di sini Abdullah ibnu Muhammad adalah al Jufi Abu Ja'far al Bukhari. Kita berikan di tobaqoh yang keberapa itu penting. Dan yang kedua kami berikan juga bagaimana kedudukan rawi ini. Maka ada rojul arfa minasikoh. Hua imam arfa minasikoh. Seperti disebutkan oleh Abu Abdullah Al Hakim An Naisaburi Sahibul Mustadrak Imamul Hadis fi asrihi fi biladi sanad bila mudafaah maka dia adalah imam di bidang ilmu hadis di zamannya dan dia tinggal di bilad namanya as sanad maka dia dikatakan al musnadi karena tinggal di Daerah yang namanya Daerah As-Sanad, maka dia al musnadi orang yang datang dari Daerah As-Sanad. Dikatakan oleh Imam Ahmad dia Imam Muhadis bila mudafaah, tidak butuh untuk dibela. Dia sudah menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Imam. Dan dikatakan oleh Abu Hatim Al-Busti maknanya Ibnu Hibban, kana mutkinan, dulu dia sangat mutkin dan kalimat mutkin apalagi imam menanjak menunjukkan bahwa dia adalah di atas derajat sikoh dan begitu pun al hafid ibnu hajar menyebutkan di kitabnya at takrib sikotun hafidun jama al musnad dan juga dilakobi dengan al musnadi juga dia mempunyai musnad kitab-kitab dia penulis juga dan dikatakan oleh Imam Ad-Dahabi di siar A'lamun Nubada Hafidun maka inilah keadaan dari gurunya Imam Al-Bukhari siap dihafalkan sanadnya agar nanti pas tasmi mudah Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi Kemudian meriwayatkan hadatsana Hisham. Maka Hisham di sini adalah Hisyam Ibnu Yusuf As-Sunani Al-Ambari. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-9. Maka antara Al-Musnadi dengan Hisham Ibnu Yusuf As-Sunani hanya beda satu tabaqah. Dan tabaqah yang ke-9 adalah atau bakoh asugromin itba itabiin maka dia masuk kepada itba utabiin dan termasuk dari yang paling kecil dari kelompok itba utabiin yang hidup di zaman ini seperti bahas ibnu asad yazid ibnu harun muhammad ibnu idris imam Asyafi'i As dan abdurazak ibnu hamam asanani dan abu daud atau yalisi dan Malik ibnu Ismail an Nahdi dan Rauh ibnu Ubadah dan Abdurrahman ibnu Mahlad an Nabil dan Abdurrahman ibnu Mahdi dan Mu'tamir ibnu Sulaiman ibnu Torkhon at Taimi maka ini dari contoh-contoh mereka yang hidup di zaman Hisham Ibnu Yusuf As-San'ani di Tobakoh yang ke-9. Adapun kedudukan beliau, maka beliau pun bisa dikatakan di atas derajat sikoh. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, Sikotun Mutkin.